boughs and spread their wings and settle down just what they need, living on love. She don't care about what's in style. She just likes the way he smiles. It takes more than marble and tile, living on love. Living on love, buying on time. Without somebody, nothing ain't worth a dime. Just like an old-fashioned storybook rhyme, living on love. It sounds simple, that's what you're thinking. But love can walk through fire without blinking. It doesn't take much when you get enough, living on love. Children gone, but still they sing, side by side in that front porch swing, living on love. He can't sue anymore. She can barely sweep the floor. Hand in hand, they'll walk through that door, just living on love. Living on love, buying on time. Without somebody, nothing ain't worth a dime. Just like an old-fashioned storybook rhyme, living on love. It sounds simple, that's what you're thinking. But love can walk through fire without blinking. It doesn't take much when you get enough, living on love. Living on love, buying on time. Without somebody, nothing ain't worth a dime. Just like an old-fashioned storybook rhyme, living on love. Well, it sounds simple, that's what you're thinking. But love can walk through fire without blinking. It doesn't take much when you get enough, living on love. No, it doesn't take much when you get enough, living on love. But a man could make him a killing.
some of that stuff don't sound much different than Dylan. I hear down there, it's changed, you see. They're not as backward as they used to be. He's gone country, look at them boots. He's gone country, back to his roots. He's gone country, a new kind of suit. He's gone country, yeah, he comes. To L.A., but he's got a house in the valley. But the bills are piling up, and the pop scene just ain't on the rally. And he says, honey, I'm a serious composer, schooled in voice and composition. But with the crime and the smog these days, this ain't no place for children. Lord, it sounds so easy, it shouldn't take long. Be back in the money in no time at all. He's gone country, look at them boots. He's gone country, back to his roots. He's gone country, a new kind of suit. He's gone country, yeah, he comes. Yeah, he's gone country, a new kind of walk. He's gone country, a new kind of talk. He's gone country, look at them boots. He's gone country, oh, back to his roots. He's gone country, he's gone country. Everybody's gone country. Yeah, we gone country. Wasted days and wasted nights, I have left for you behind. For you don't belong to me, your heart belongs to someone else. Why should I keep loving you when I know that you're not true? And why should I call your name when you're the blame for making me blue? Don't you remember the day that you went away and left me? I was so lonely, prayed for you only, my love. Why should I keep loving you when I know that you're not true? And why should I call your name when you're the blame for making me blue? Lonely, prayed for you only, my love. Why should I keep loving you when I know
that you're not true. And why should I call your name when you're the blame for making me blue? Besar Parikas Telno yang kami hormati, Bapak Jubir, kami atas nama orang tua kedua Bapak dan Mama, keluarga besar Tanjung Talo dan Kanajo, kembali kami menyatakan ucapan terima kasih kami kepada Bapak dan Mama serta keluarga besar Berkas dan hargai dan menghormati kami orang tua dan keluarga berkaitan dengan urusan daripada kedua anak kita. Saat ini mungkin kita sudah selesai berbincang-bincang dan menerima semua bingkisan itihas isi hati daripada keluarga besar Parikas dan Taunu. Pada saat ini pula atas permintaan daripada keluarga, kami juga boleh menyatakan kami bersedia dan rela untuk Yuli bersama-sama dengan Ed untuk ke Kuanino, ya, ke Kuanino atau Nunleu, bertemu bersama-sama dengan keluarga yang ada di sana. Oleh karena itu, terima kasih sekali lagi Bapak Jubir, Bapak Pendeta, Bapak dan Mama Parikas, keluarga besar yang ada. Ya, kita akan sama-sama ke sana. Mungkin itu, terima kasih. Keluarga yang dari Luleu, kita bisa siap-siap diri untuk nanti kita mungkin, bukan mungkin ya, tapi memang suatu hal yang harus kita lakukan. Tadi kami melangkah masuk di sini tentu karena kasih sayang Tuhan, diizinkan oleh Tuhan seluruh proses ini, dan izinkan juga sebelum kami kembali keluarga di sini, tetap kami kita lakukan bersama semuanya dalam doa. Mari semua kita berdoa. Persoalan jangan menjadi perintang bagi kami, tetapi itu akan semakin memperkokoh hubungan kasih di antara keluarga terkait. Terima kasih Tuhan dalam semua hal yang sudah kami jalani. Jika ada Tuhan temukan sadar atau tidak hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, yang menyinggung, melukai lembaran kasih di antara kami, Tuhan beri ampun bagi kami, supaya di atas dasar pengampunan Tuhan, hari-hari tersisa dan waktu ke depan ini kami jalani untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan yang karenanya kami semua berhidup dalam kasih sejati. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih atas doanya. Pelaksanaan pernikahan daripada anak kita Ed dan Yuli akan terjadi pada tanggal 12 Juli 2012. Pemberkatan dilaksanakan di Gereja Anugrah Kota Kupang di Jalan Eltari. Yang berikut kami informasikan juga bahwa setelah mereka diberkat, mereka akan mensyukuri itu dalam
suasana rumah ini pada tanggal 12 jamnya jam 4 sore. Bagi Bapak Ibu yang ada pada saat ini, kami mohon ini merupakan suatu undangan resmi daripada keluarga Bapak Mama semua, dan ini merupakan undangan resmi kami. Atas perhatian kita semua, saya atas nama Bapak dan Mama serta semua rumpun keluarga yang terkait menyampaikan limpah banyak terima kasih bagi kita semua. Juga bagi keluarga mereka saat ini, kami sekali lagi juga menyampaikan terima kasih banyak. Kita bertemu pada besok hari dalam urusan-urusan ini lebih lanjut. Terima kasih. Salam. Kepada Bapak dan Mama serta keluarga besar yang pada saat ini boleh menyerahkan ini apa namanya yang bagian dari kita untuk pelaksanaan pernikahan pada tanggal 12 berupa uang belanja ya, uang bumbu termasuk kue, air, teras di dalam ya. Saya Bapak Mirna, anak semua di dalam. Jadi mungkin hal-hal yang dikatakan mungkin itu yang saya kesempatan untuk dilaksanakan. Harapan kami memang ini uang saja sudah bisa orang masuk dalam rumah, apalagi kenapa nih kita kalau bisa ikut dua pasti lah saya betul kalau berani kita angkat dan taruh satu waktu itu mungkin itu yang ingin kami sampaikan. Dan Tuhan menginginkan segala-galanya untuk kita, tapi mari kita bekerja sama di dalam urusan ini ya, kita gotong royong Raro, orang.
ma au ai na no au ama sin manek ni na ba an bi au ne ki na ma te ar bare ma an sao bi bi au man pau bikuan sing pau kit bikuan. Inilah istana tempat di mana Ed dilahirkan dan dibesarkan. Di tengah-tengah keluarga ini, keluarga Pak Erikas, kami menyampaikan selamat datang, selamat menjadi bagian yang utuh dari keluarga Pak Erikas. Tahun kebahagiaan keluarga ini kiranya menjadi kebahagiaan keluarga Kajuk Tahun dengan semua untuk keluarga yang ada, juga kesusahan dan pengalaman semal. Mari kita kembali bersama-sama. Baik, salam kasih dan Tuhan Yesus Kristus. Sejak kami melangkah bersama dengan anak kami Yuli, bersama dengan anak kami Ed dan semua keluarga, harapan-harapan kami adalah terimalah kami apa adanya begitu. Kami juga sebagai manusia tentunya punya kekurangan dan kelemahan dalam diri kami, keluarga besar Tanjung Talo dan Kanajo. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, maafkanlah kami jika di dalam perjalanan pengurusan baik yang sudah lewat maupun yang akan datang kita akan menjalani bersama-sama, kiranya ini mendapat maaf daripada keluarga besar Parikas dan tamu yang kami hormati. Keluarga besar ini kami juga mohon, ya kami ada dan kami melibatkan. Sekira ini yang kami menjadi isyati kami dan harapan kami, saya kembalikan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih banyak. Itu tentu menjadi kerinduan kita semua dan keluarga terkait dan tentu keluarga ini melihat di belahan jiwa dari anak kita yang katanya kita semua dan kami ini diutus untuk bisa menyampaikan isi hati. Namun syukuri semua yang tentu kita percaya ini dimungkinkan oleh Tuhan. Kita berdoa bersama-sama dan satu tanda syukur nanti akan kita nikmati bersama-sama ada sajian keluarga dan kalau itu yang dipersiapkan oleh Ed bersama semua anggota keluarga. Sesudah kita doa, Ed dan Yuri bisa memberikan hormat kepada semua anggota keluarga. Untuk doa ini, Bapak Metodis berkenan kita memimpin doa. Ada di hadiratmu, bersyukur berterima kasih atas kasih setia Tuhan, boleh pertemukan kedua anak kekasih kami Ed dan Yuri menjadi satu di dalam Tuhan, dan hari ini merupakan hari yang terindah dan boleh tercatat dalam hati kedua anak kekasih kami. Karena perkenanan Tuhan, maka keluarga kekasih kamu dan boleh datang bertemu dengan keluarga Talo, sehingga boleh menjadi satu. Dan saat ini ada hadapan keluarga dan saudara yang ada di sini, itu merupakan tanda cinta kasih Tuhan yang begitu indah dan manis, mempersatukan kedua anak kekasih, sehingga nanti tanggal 12 yang akan datang kedua anak kekasih akan menerima berkat Tuhan
dan kelumpuhan, sehingga kami sebagai keluarga, kedua keluarga besar ini, kami boleh bersyukur, berterima kasih, boleh memuji, membesarkan kebesaran keagungan kasih Tuhan, atas kasih setia Tuhan yang begitu indah mempertemukan kedua keluarga besar ini dalam perkawinan pernikahan daripada kedua anak terkasih kami. Dan karena itu, hari kebahagiaan dan sukacita yang dialami oleh kedua anak kekasih, bahkan kedua keluarga besar, Barikas Taunu dan Tajok Talo, dan semua rumpun keluarga yang terkait di dalamnya, kami hanya bersyukur berterima kasih atas campur tangan Tuhan, sehingga winan pernikahan daripada kedua anak terkasih kami. Dan karena itu, hari kebahagiaan dan sukacita yang dialami oleh kedua anak kekasih, bahkan kedua keluarga besar, Barikas Taunu dan Tajok Talo, dan semua rumpun keluarga yang terkait di dalamnya, kami hanya bersyukur berterima kasih atas campur tangan Tuhan. Kesenangan dan hari bahagia dan sukacita yang dialami oleh kedua anak kekasih, bahkan kedua keluarga besar ini, anak-anak dalam rumah ini, menyiapkan berkat Tuhan untuk kami.